이채연 씨죠? 어떻게 된 거예요? 둘이 아는 사이였어요? 네, 처음 뵙겠습니다. 설아라고. 아, 이 미모로 그 집. Awal cerita diperlihatkan gadis cantik yang berjalan lenggak-lenggok seolah merasa dirinya seorang model. Semua orang terperangah melihat parasnya yang cantik dan memukau. Saat berada di pusat perbelanjaan, ia mencoba pakaian dalam. Tiba-tiba, ia terkejut mendapati seorang penguntit yang muncul di ruangan ganti. Merasa kaget ya kan, si gadis pun tanpa sadar langsung membeku penguntit tersebut. Semua orang terkagum dan heran karena dengan tubuh rampingnya si gadis ini mampu membanting badan besar si penguntit. Kemudian si gadis yang sedang menunggu di sebuah ruangan tanpa sengaja melihat acara reality show kompetisi bedah plastik di televisi. Dalam acara itu menceritakan seorang wanita berberat badan lebih bernama Sagemran yang dibully oleh keluarganya sendiri. Bahkan karena fisiknya itu ia sering mendapatkan perlakuan kurang mengenakkan dimanapun ia berada. Gemran mempunyai suami yang begitu ia cintai yang sekarang bekerja di Amerika. Jadi Gemran tinggal bersama mertua dan ipar-iparnya. Dalam hidupnya hanya ada 3 alasan untuk bertahan, yaitu suaminya, makanan, dan nenek dari suaminya yang begitu ia cintai. Sayangnya si nenek menderita penyakit demensia akut, jadi perilakunya seperti bocah kecil, tetapi Gemran tetap setia untuk merawatnya. Belum selesai menonton, petugas keamanan datang memberitahukan bahwa si penguntit sudah diamankan. Lalu si gadis pun melanjutkan siaran televisi show tersebut di apartemennya. Sebelumnya, si gadis sudah mengganti password apartemen dan memberitahu ART untuk berjaga-jaga jika saja penguntit datang ke rumahnya. Saat si gadis kembali menonton televisi show tersebut, ia merasa kesal karena Gemran kalah dalam kompetisi dan tidak bisa melakukan operasi plastik. Karena kesal, si gadis pun menelpon penyelenggara acara program televisi tersebut dan melakukan protes. Penyelenggara acara beralasan Gemran tidak mau melakukan operasi karena penyelenggara tidak bisa menjelaskan detail alasannya, maka si gadis mencari tahu di websitenya langsung. Di sana, ia menemukan sebuah artikel yang ditulis oleh sahabat Gemran yang bernama Kyung Ju yang menceritakan kisah detail Sa Gemran. Oke, beralih ke Sagemran yang saat itu mendapati seorang perempuan mengangkat telepon suaminya. Si suami bernama Lee Kang Jun yang berprofesi sebagai CEO di sebuah perusahaan. Gemran tahunya suaminya sedang di Amerika dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata Kang Jun telah berbohong, guys. Rupanya selama ini ia tinggal di Seoul di sebuah apartemen. Lalu Gemran mencoba memastikan hal itu dan justru ia melihat pemandangan yang membuat hatinya hancur. Bukan hanya berada di Seoul, Gemran juga mendapati suaminya selingkuh dengan seorang perempuan bernama Ko Chae-yeon yang tak lain adalah seorang penyiar televisi terkenal. Kemudian Gemran menemui Chae-yeon. Ia memohon kepada Chae-yeon untuk menjauhi suaminya. Namun Gemran justru mendapat hinaan yang intinya Chae-yeon tidak mau untuk meninggalkan Kang Jun. Saat akan pergi, Chae-yeon tersandung kakinya sendiri. Tetapi ia berakting seolah Gemranlah yang ingin menyakitinya. Ia bahkan berakting sampai dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit itu, Gemran bertemu suaminya untuk pertama kali setelah beberapa tahun terakhir. Gemran mengira Kang Jun akan kembali kepadanya, tetapi ternyata Kang Jun malah meminta cerai dari Gemran yang selama ini sudah membantunya menuju titik kesuksesan. Dan yang lebih menyakitkannya lagi, guys, si ibu mertua dan ipar-iparnya sudah tahu dari awal hubungan Kang Jun dengan Chae-yeon. Melihat Gemran yang menangis, mereka justru menghina Gemran dengan kalimat yang sangat menyakitkan. Tetapi semua itu mereka sembunyikan dari ayah Kang Jun karena beliau adalah orang yang baik, tegas, dan suka ikut kegiatan amal. Saat itu tidak ada yang bisa mengerti betapa hancurnya hati seorang Gemran.
Kembali ke si gadis cantik yang ikut merasakan sedih dari kisah yang dibacanya. Tiba-tiba ia mendapat secari kertas dari seseorang yang bertuliskan bahwa ia akan mempertemukan si gadis dengan Gumran. Tempat yang ditentukan untuk bertemu adalah sebuah rumah duka. Di sana si gadis bertemu dengan sahabat Gumran yaitu Kyung Ju yang menjelaskan bahwa Gumran telah bunuh diri dalam sebuah kecelakaan karena sudah tidak tahan lagi dengan apa yang dilaluinya. Tetapi ibunya Gumran tidak tahu kalau anaknya itu sudah diselingkuhi. Selepas itu si gadis pun pergi dan makin bersedih mengetahui fakta yang lebih menyakitkan tentang Gumran. Di tengah jalan ia tiba-tiba dipukul oleh seseorang sampai pingsan. Ternyata si pelaku adalah pria penguntit di pusat perbelanjaan tempo hari, guys. Saat si gadis tersadar ia pun lari sejadi-jadinya dan terjadilah kejar-kejaran. Saat si gadis berhasil membeku si penguntit pun berkata bahwa si gadis adalah Gumran yang sebenarnya. Lalu si penguntit menjelaskan apa yang terjadi kepada Gumran yang dianggap sudah meninggal dunia. Oh, begitu. Saat kecelakaan, Gumran tidak melakukan bunuh diri, melainkan ia berusaha menghindari mobil yang melawan arah hingga Gumran tercebur ke sungai. Ternyata Gumran masih selamat dan saat melihat acara pemakamannya yang tanpa jenazah itu, Gumran menyadari bahwa keluarga suaminya tidak ada yang merasa kehilangan. Hanya ibu dan sahabatnya yang benar-benar menangis meratapi kematiannya. Gumran yang semakin putus asa pun pergi ke apartemen si penguntit yang ternyata adalah dokter di acara reality show bedah plastik. Dokter ini bernama Han Tae-hee. Gumran memohon kepada Tae-hee untuk melakukan operasi plastik seluruh badannya. Awalnya Tae-hee menolak, tetapi Gumran menceritakan kisahnya kenapa ia sangat ingin melakukan operasi hingga akhirnya dokter Tae-hee pun setuju. Nah, berikutnya proses operasi pun dilaksanakan dengan membutuhkan waktu yang cukup lama. Tetapi akhirnya membuahkan hasil yang sangat menakjubkan. Gumran mengalami hilang kesadaran karena ia lupa meminum obat pasca operasi plastik. Sehingga Gumran berhalusinasi seolah ia adalah orang lain yang dengan pedenya sampai mengganti password apartemen Tae-hee. Saat kembali ke apartemen, Gumran yang jago masak melayani Tae-hee sebaik mungkin dan menandatangani surat kontrak serta kesepakatan mereka mengenai operasi yang dia jalani. Karena tidak mempunyai uang, Gumran pun harus membayar semua biaya dengan tenaganya dan harus melakukan apa yang Tae-hee katakan. Selain itu, karena Gumran adalah karya seninya yang indah, jadi Tae-hee siap membantu Gumran melakukan balas dendam kepada Kang Jun suaminya. Di sisi lain, Chaeyeon yang berprofesi sebagai penyiar televisi juga memberitakan bahwa ia akan bertunangan dengan seorang CEO tampan yang tidak lain adalah Kang Jun. Padahal baru 49 hari semenjak Gumran dinyatakan meninggal, tetapi mereka sudah sering keluar di depan publik seakan mengumumkan hubungan mereka. Sebelum menjalankan balas dendam, Tae-hee mengajarkan Gumran banyak hal agar ia bisa berubah sampai ke akar-akarnya, mulai dari olahraga, banyak baca buku, dan pola hidup sehat. Sewaktu di tempat gym, seperti biasa, Gumran menjadi pusat perhatian orang-orang yang terpesona melihat kecantikannya. Tak lama, ia mendengar berita bahwa Kang Jun dan Chaeyeon akan segera menikah dalam waktu 3 minggu. Hal itu membuat Gumran merasa sangat sedih dan berencana untuk menggagalkannya. Begitu juga dengan Tae-hee yang ternyata juga menyukai Chaeyeon sejak kecil, guys. Flashback ke masa lalu Tae-hee. Ia yang berjalan tak tentu arah ditolong oleh Chaeyeon dan sejak itu ia pun menyukai Chaeyeon sampai sekarang. Gumran pun menyadari bahwa mereka sudah saling kenal ketika melihat foto Tae-hee yang ia simpan. Mereka pun semakin kompak untuk menggagalkan acara pernikahan itu. Nah, di sebuah acara, Kang Jun mendapat kucuran dana dari seseorang bernama Sarah. Ternyata itu adalah Gumran yang sengaja melakukannya dengan uang pemberian Tae-hee. Hingga akhirnya Gumran dapat berkenalan dengan Kang Jun.
Gumran memperkenalkan dirinya dengan nama Sarah. Dan dari sini juga kita akan memanggil Gumran dengan nama baru, yaitu Sarah guys. Sarah yang masih merasakan cinta kepada Kang Jun kembali merasa sedih melihat Kang Jun berbahagia dengan Chaeyeon. Tetapi Taehee tidak berhenti untuk menyemangati Sarah dan berlanjut ke tahap berikutnya. Esoknya, Sarah yang tahu bahwa Kang Jun suka memancing, ia berpura-pura mancing juga di akhir pekan. Kang Jun yang menyadari kehadiran Sarah mendekat dan terjadilah percakapan di antara mereka. Sewaktu mengemasi barang, Sarah melihat gelang milik nenek yang terjatuh. Kang Jun pun cerita kalau gelang itu kepunyaan neneknya. Si nenek sangatlah baik, namun ia sudah meninggal belum lama ini. Sarah pun bersedih mendengar itu, terlebih mengingat neneknya yang selalu ada untuk menghiburnya. Sarah balik cerita bahwa ia juga mempunyai nenek yang ia cintai yang terkena demensia. Sarah bermaksud untuk menceritakan si nenek juga. Akhirnya mereka pun bertukar cerita dan terlihat semakin akrab. Misi kedua berjalan lancar. Tapi sayangnya setelah keakraban di siang itu, malamnya Sarah mengatakan kalau ia sudah tidak mau balas dendam, melainkan ia ingin balikan saja. Taehee pun berusaha mencegahnya, karena orang yang mempunyai hati sebaik Sarah harus mendapatkan orang yang baik juga. Lalu Taehee mendapat telepon dari kakaknya Chaeyeon yang bernama Go Ji-hun yang memberi kabar kalau ia akan balik dari Amerika. Itu artinya Taehee harus segera pindah karena apartemen itu adalah milik Ji-hun. Nasib baiknya mereka menemukan rumah baru di dekat rumah Gumran yang sekarang dihuni oleh Kang Jun, sehingga mereka lebih gampang melakukan balas dendam. Di hari pertama Sarah tinggal di sana, ia berhasil berkenalan dengan keluarga Kang Jun. Pertama dengan orang tuanya karena ia mengikuti kegiatan amal dan menjadi pianis di sana. Selanjutnya Sarah memberikan makanan dan Min Young adik iparnya yang menerimanya. Hal itu menjadi perbincangan dalam keluarga Kang Jun. Mereka membicarakan kelebihan Sarah yang cantik, berbakat dan juga baik hati. Kang Jun pun mendengar hal itu dan ia merasakan sesuatu. Kemudian Kang Jun mengajak Sarah untuk bertemu. Di sisi lain, Chaeyeon yang tidak bisa menghubungi Kang Jun bergegas untuk menuju ke rumahnya. Tetapi saat melewati taman, ia justru melihat Kang Jun sedang bertemu dengan Sarah guys. Sebenarnya ia merasa ada yang tidak beres dengan pertemuan mereka. Suatu ketika, Sarah menggadaikan cincin pernikahannya karena Taehee sudah tidak mau meminjamkan uang. Bayangkan saja dari biaya operasi hingga biaya hidup selama ini Taehee lah yang menanggungnya. Saat di rumah, Sarah yang sedang latihan yoga meminta bantuan Taehee untuk latihan. Tetapi tidak tahunya Taehee malah menjadi deg-degan berada di dekat Sarah. Sepertinya guys, Taehee sudah mulai jatuh hati. Keesokan harinya, Sarah pergi berkencan dengan Kang Jun di sebuah restoran. Nah, kita sempat dibuat bingung nih karena Taehee mempunyai uang yang banyak. Ternyata Taehee lah pemilik restoran tersebut, sekaligus ia juga seorang direktur di perusahaan besar. Ia bahkan mempunyai seorang pelayan setia yang kita panggil dengan nama Joko. Sejauh ini, Sarah tidak tahu bahwa Taehee mempunyai kekayaan yang sangat banyak. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan seorang direktur arogan yang tak lain adalah atasan Kang Jun, sekaligus saudara tiri Taehee yang bernama Min Hyuk. Mereka mempunyai ayah yang sama, namun dengan ibu yang berbeda. Tapi semenjak kecil, mereka belum pernah bertemu kembali sampai sekarang. Nah, cerita berlanjut ya. Chaeyeon datang menemui Sarah untuk memberi teguran karena sudah mendekati Kang Jun. Sayangnya, kali ini Sarah kalah dalam berdebat. Lalu Chaeyeon pergi ke rumah Ji-hun. Di sana, Ji-hun berpura-pura di rumahnya ada tikus agar Taehee juga datang ke rumahnya. Ternyata Ji-hun memanggil mereka hanya sekedar ingin bertemu dan sialnya, di sana juga sudah ada Kang Jun dan mereka pun berkenalan. Keesokan harinya, Sarah kembali pergi berkencan bersama Kang Jun. Kali ini mereka pergi bersama melewati jalan di pinggiran danau. Tiba-tiba Sarah merasa kaget seakan teringat tragedi kecelakaan yang menimpanya. Hal itu membuatnya berpikir kenapa orang-orang menganggapnya melakukan bunuh diri. Fakta mengejutkan pun terkuak saat ia menemui ayah mertuanya.
Ayah mertua bercerita kalau menantunya itu meninggalkan sebuah wasiat di emailnya. Dan yang tahu password emailnya hanya Kang Jun seorang. Hal itu membuat Sarah yakin kalau kematiannya sudah dimanipulasi. Ia pun segera menemui Tehi dan menceritakan apa yang difikirkannya. Tetapi Tehi masih belum yakin sepenuhnya. Sementara itu kita beralih ke Min Hyuk, saudara tiri Tehi. Min Hyuk tinggal bersama nenek dan ibunya, yaitu asisten Sun. Tetapi si nenek tidak pernah menganggap ibu Min Hyuk sebagai seorang menantu. Karena dulu asisten Sun seorang penggoda yang membuat ayah Tehi mabuk sehingga tidak sadar menghamilinya dan lahirlah Min Hyuk. Setelah itu ayah dan ibu Tehi terlibat kecelakaan ledakan pabrik. Hal itu membuat Tehi menjadi anak yatim piatu. Sebelumnya ayah Tehi berpesan untuk tidak mencari kebenaran jika terjadi sesuatu pada mereka, sehingga berakibat pada sindrom patah hati yang sekarang diderita oleh Tehi. Tehi akan mengalami trauma ketika mengingat masa lalunya. Setelah Tehi kabur dari rumah, nenek pun terpaksa mengalihkan hak waris kepada Min Hyuk untuk mengobati kerinduan pada cucu aslinya. Tapi guys, sampai sekarang nenek masih mencari tahu keberadaan Tehi, sehingga membuat asisten Sun dan Min Hyuk marah dan mereka pun merencanakan sesuatu yang jahat. Suatu ketika Sarah dan Tehi berdebat karena beda pendapat. Saat sindromnya kambuh, Tehi pun membentak Sarah. Untung saja Sarah tahu bahwa Tehi mempunyai penyakit sindrom patah hati, sehingga Sarah merawat Tehi dan mereka pun kembali berbaikan. Nah berikutnya, setelah beberapa kali mendapati Kang Jun dan Sarah bertemu, Chaeyoung pun mengundang Sarah untuk makan malam di rumah Kang Jun. Tidak lupa ia juga mengundang Tehi. Ternyata hanya untuk menunjukkan kemesraannya dengan Kang Jun. Tetapi situasi ini Sarah manfaatkan untuk menggali informasi lebih dalam tentang kematiannya. Kali ini Sarah menemukan kejanggalan. Tanah seluas 7 hektar miliknya sudah pindah kepemilikan kepada Kang Jun. Dan di atasnya juga sudah dibangun sebuah bangunan atas nama Chaeyoung. Bahkan dalam surat wasiat yang ia baca, semua kekayaan Gumran diwariskan kepada Kang Jun. Sarah pun berusaha mengingat plat mobil yang berusaha menabraknya saat itu. Saat berjalan pulang, tiba-tiba Sarah disorot oleh lampu mobil dan ketika menoleh, alangkah kagetnya, Sarah menyadari bahwa mobil yang berusaha menabraknya adalah mobil Kang Jun. Selanjutnya, Sarah mengalami hari-hari yang menyakitkan setelah menyadari fakta bahwa suaminya ingin membunuhnya. Tak cukup sampai di situ, ibu Gumran juga diusir dari rumahnya serta diperlakukan tidak baik oleh ibu mertua dan ipar-iparnya. Di tengah kesedihan itu, Sarah mendengar kabar Kang Jun dan Chaeyoung yang akan melangsungkan acara pernikahan mereka. Oke lanjut, Sarah dan Tehi pergi bersama ke acara pernikahan tersebut. Di sana, Tehi mencoba mengingatkan Chaeyoung agar tidak menikah dengan Kang Jun karena sudah tahu dengan kebusukannya. Tetapi Kang Jun mendengar hal itu tersebut dan ia pun tidak terima. Dan terjadilah keributan kecil di antara mereka. Ibu Gumran yang tahu anaknya sudah diselingkuhi juga datang dan merusak suasana acara. Ketika ingin ditangkap, Sarah dan Tehi pun menolongnya. Hingga mereka berhasil kabur, namun Sarah belum sempat mengobrol dengan ibunya. Setelah melalui banyak hal, Sarah dan Tehi kembali bangkit. Bertepatan dengan Kang Jun yang sedang berbulan madu, Sarah pergi ke rumah Kang Jun dengan alasan mengambil jaket yang ketinggalan. Saat ibu mertua dan para iparnya lagi asik menikmati makanan yang ia bawa, Sarah pun mulai beraksi. Ia memasangkan alat penyadap di kamar Kang Jun, kemudian menaruh anting di bawah bantal. Sarah juga mengungkapkan kebusukan ibu mertua serta dua ipar kepada ayah mertuanya melalui email yang tidak dikenal. Tak lama, terjadilah keributan yang membuat mereka dihukum oleh si ayah. Sementara itu, di sebuah perusahaan besar bernama Winner Group, Tehi memasang alat untuk menebar virus komputer yang mengatasnamakan undangan atas nama Kang Jun. Kemudian Tehi melihat sebuah baliho yang bertuliskan "Aku mencari dongle." Tehi teringat bahwa dongle adalah julukannya sewaktu kecil. Baliho itu dibuat oleh nenek yang masih mencari cucunya. Di waktu yang sama, Min Hyuk merasa kesal karena usahanya selama ini berpura-pura baik disia-siakan oleh si nenek karena tetap saja si nenek masih mencari cucu aslinya. Di sanalah Min Hyuk bertemu pertama kali dengan Tehi setelah sekian lama. Tetapi mereka belum tahu satu dengan yang lain. Apalagi Min Hyuk terlihat sok jagoan karena tidak mau meminta maaf saat menabrak Tehi.
Sepulangnya Kang Jun dan Chaeyoung dari berbulan madu, mereka disambut dengan patung keberuntungan milik Chaeyoung yang pecah. Benar saja, sesampainya di rumah mereka sudah mendapati keributan keluarga Kang Jun. Tidak hanya itu, virus yang disebarkan Tae-hee dalam undangan pernikahan berhasil mengobrak-abrik hidup Kang Jun. Min Hyuk juga ikutan marah karena semua file perusahaan ikut terkena virus. Tidak hanya itu, Chaeyoung juga semakin cemburu karena kedatangan Sarah yang membawakan masakan ketika mereka pulang dari bulan madu. Seperti biasa, Sarah dan Tae-hee jadi penyimak lewat alat penyadap yang mereka pasang di kamar Kang Jun sebelumnya. Esoknya, Kang Jun tidak pulang karena mengurus virus komputer yang tidak kunjung selesai. Sedangkan Chaeyoung marah-marah menemukan anting milik Sarah di kamar mereka. Di sinilah Sarah mendapat kesempatan guys untuk mendekati Kang Jun sekali lagi. Sarah datang ke kantor Kang Jun dengan membawa vaksin virus komputer yang sudah disiapkan oleh Tae-hee. Sebelum masuk, Sarah memperbaiki make up-nya di depan mobil yang terparkir di depan kantor. Ia tidak tahu di dalam mobil Min Hyuk sedang memperhatikan dan rupanya Min Hyuk menjadi tertarik dengan kecantikan Sarah. Di waktu yang sama, Sarah melanjutkan misi mendekati Kang Jun. Sedangkan Chaeyoung mulai kesal dengan mertua dan para iparnya yang hanya bisa mengandalkannya untuk menyelesaikan semua pekerjaan rumah. Karena sudah tidak tahan, Chaeyoung pun menyusul Kang Jun ke kantor. Dan tidak sengaja, ia bertemu dengan Sarah yang baru keluar dari ruangan. Maka terjadilah perdebatan di antara mereka, guys. Seperti yang pernah Chaeyoung katakan kepada Gumran, kini Sarah berhasil membalik keadaan. Setelah kejadian itu, keributan dalam rumah tangga Kang Jun dan Chaeyoung makin sering terjadi. Sarah dan Tae-hee pun kembali menyusun rencana untuk menghancurkan Kang Jun. Saat publikasi Winner Group akan dimulai, Sarah menemui ibu dan sahabatnya. Tetapi ia belum mengaku bahwa ia adalah Gumran, melainkan seorang teman. Mereka bekerja sama untuk mempermalukan Kang Jun. Waktu pesta pun dimulai, ibu Gumran dan Kyung Ju membuat keributan dengan memberitahukan di depan publik bahwa Kang Jun adalah lelaki yang penuh skandal. Mereka menunjukkan foto ciuman Kang Jun dan Sarah waktu di restoran. Lalu mereka juga menaburkan lembaran foto tersebut bertepatan dengan kedatangan Min Hyuk yang membuat Chaeyoung semakin marah. Sementara itu di sisi lain, Tae-hee melihat neneknya diremehkan oleh Min Hyuk dan ibunya. Ternyata pesta itu digelar tanpa sepengetahuan si nenek. Tae-hee pun menyadari bahwa direktur arogan yang ia temui tempo hari adalah saudara tirinya. Selepas itu, Sarah menyalakan semua monitor yang berada di ruangan Kang Jun. Tayangan di monitor berisi video Gumran hingga membuat Kang Jun merasa sangat ketakutan. Kemudian, Sarah bergegas pergi dari tempat itu, tetapi ia bertabrakan dengan Min Hyuk. Awalnya Min Hyuk merasa marah, namun karena ia menyukai Sarah, ia pun tidak jadi memarahinya. Min Hyuk bertanya, apa pekerjaan Sarah di sini? Karena bingung dan tidak tahu bahwa Min Hyuk seorang direktur, Sarah pun menjawab seenaknya saja dan bergegas pergi. Karena belum sempat berkenalan, Min Hyuk pun menyuruh asistennya untuk mencari tahu tentang Sarah. Oke, cerita lanjut ya. Keributan keluarga Kang Jun terus berlanjut ketika si ayah yang kecewa mengetahui bahwa Kang Jun dan Chaeyoung menikah diawali dengan perselingkuhan. Anak dan istrinya justru mendukung hal tersebut. Mereka pun kabur dan bersembunyi di suatu tempat. Kang Jun yang juga masih berantem dengan Chaeyoung juga pergi keluar rumah. Sarah yang mengetahui hal itu segera menyusul Kang Jun. Akhirnya Kang Jun pun memutuskan untuk menginap di rumah Sarah. Di rumah Sarah, Kang Jun terkejut guys mendapati ibu dan adik-adiknya juga sedang bersembunyi di sana. Saat semua sudah tidur, Kang Jun mencoba mendekati Sarah yang sedang berada di dapur. Tanpa diduga, Tae-hee menyaksikan itu semua dari atas. Tae-hee pun menyadari perasaan sukanya kepada Sarah. Oke, flashback guys ya. Setelah Tae-hee membantu Sarah melakukan balas dendam, mereka pun semakin dekat. Anehnya, Tae-hee selalu merasakan getaran yang berbeda ketika sedang bersama Sarah. Apalagi setelah mengenal sifat setia dan baik hatinya Sarah. Tetapi karena sadar Sarah menjadi cantik karena operasi plastik, Tae-hee pun mencoba menepis perasaan itu. Sampai-sampai Tae-hee meminta bantuan Ji-hun yang juga seorang dokter untuk mendeteksi perasaannya. Tetapi namanya hati tidak bisa bohong ya kan guys. Hasil analisa menunjukkan kalau Tae-hee sudah jatuh cinta kepada Sarah. Oke guys, kita lanjut di part selanjutnya.
Di pagi hari, Sarah mendapati keluarga Kang Jun sedang membicarakan Gumran. Tanpa merasa berdosa, mereka mengata-ngatai Gumran. Bahkan mereka juga berkata bahwa Kang Jun menikahi Gumran hanya untuk memanfaatkannya saja. Sarah yang tidak terima pun membuatkan sarapan yang akhirnya membuat mereka semua pingsan. Selepas itu, dengan penuh emosi, Sarah memasuki rumah Kang Jun dan mengacak-acak semua isi rumah tanpa terkecuali. Ternyata Tehi yang tidak mau Sarah kenapa-napa menyuruh anak buahnya untuk memperbaiki rumah Kang Jun yang diacak-acak Sarah dan hanya menyisakan tulisan Sarah di cermin yang berbunyi, "Aku tahu kau membunuh Gumran." Hal itu pun menyulut emosi Kang Jun yang mengira Chaeyon lah yang melakukannya. Lagi-lagi terjadi keributan yang mengungkapkan fakta bahwa Chaeyon juga terlibat dalam kecelakaan itu. Pada saat kejadian, ternyata Chaeyon membuntuti Gumran dari belakang. Chaeyon hanya terdiam dan tidak mau meminta bantuan saat Gumran mengalami kecelakaan. Ia juga tidak ingin namanya sebagai public figure tercemar sebagai seorang pelakor. Sekarang, Tehi pun menjadi tahu kalau ia mencintai orang yang salah. Kini perlahan Tehi mulai melupakan Chaeyon. Setelah perdebatan itu, Chaeyon kabur ke rumah kakaknya, Jihoon. Pada saat itu, Sarah mengirimkan fotonya bersama Kang Jun ketika Kang Jun sedang mengungsi di rumahnya. Chaeyon pun semakin marah. Ia memerintah beberapa orang untuk mengeroyok Sarah yang sekarang menjadi koki di restoran milik Tehi. Tak lama, Tehi datang untuk menolong Sarah. Di sini, Chaeyon kaget melihat kedekatan Sarah dengan Tehi agar tidak dicurigai. Tehi menjelaskan bahwa mereka dekat semenjak diundang makan malam oleh Kang Jun. Tetapi hal itu tidak menutup kecurigaan Chaeyon dan semenjak itu ia menyelidiki siapa Sarah sebenarnya. Di sisi lain, Min Hyuk dan ibunya berencana untuk menjebloskan nenek ke penjara dengan tuduhan penggelapan dana agar mereka lebih leluasa menguasai harta kekayaan si nenek. Saat menonton berita, Min Hyuk melihat Sarah yang tiba-tiba muncul di mana-mana. Ternyata saat makan bersama Tehi, ada seseorang yang memvideokan Sarah dan mengunggahnya di internet. Sehingga sekarang Sarah menjadi viral di mana-mana. Min Hyuk yang tertarik juga langsung menyuruh tangan kanannya untuk mencari Sarah sebelum orang lain mendapatkannya. Di rumah, Sarah dan Tehi yang sedang bercanda tiba-tiba mendapatkan email hasil analisa dari Jihoon yang mengatakan bahwa Tehi jatuh cinta kepada Sarah. Awalnya Tehi berusaha mengelak, tetapi Sarah mendapati cincin pernikahannya dengan Kang Jun sudah ditebus oleh Tehi. Sarah dan Tehi pun saling mengungkapkan perasaan bahwa mereka saling mencintai. Cerita berlanjut, teror demi teror tetap Sarah dan Tehi lanjutkan untuk menyudutkan Kang Jun. Sekarang mental Kang Jun mulai menurun saat Kang Jun diteror di tempat Gumran mengalami kecelakaan. Apalagi sebelumnya Kang Jun mendapat surat yang pengirimnya adalah Gumran. Ketika kembali ke rumah, tidak ada yang mau menyambut kedatangan Chaeyon. Bahkan lebih panasnya lagi, Chaeyon melihat Sarah sedang merawat Kang Jun. Tiba-tiba Kyung Ju datang dan mengabarkan bahwa ibu Gumran telah menghilang. Sarah yang panik pun berjanji kepada Kyung Ju untuk membantu mencari ibunya. Melihat itu, Chaeyon pun semakin curiga kepada Sarah. Di tempat lain, nenek Tehi tiba-tiba didatangi oleh polisi atas tuduhan penggelapan dana. Tehi hanya bisa menyaksikan dari jauh karena belum siap bertemu dengan neneknya. Tiba-tiba sindrom patah hatinya pun kambuh, guys. Untung saja Sarah datang untuk membantunya. Saat kembali pulang, Chaeyon yang masih membuntuti Sarah dan Tehi mendengar percakapan mereka. Setelah membantu Tehi, Sarah meminta Tehi untuk membantunya mencari ibunya yang hilang. Chaeyon semakin curiga karena ia tahu Gumran tidak mempunyai saudara. Akhirnya Chaeyon sadar bahwa Sarah adalah Gumran yang selama ini dikira sudah meninggal. Fakta semakin terbongkar setelah Chaeyon menemui Jihoon dan menunjukkan foto Gumran. Jihoon menjelaskan kalau Gumran adalah pasiennya yang melakukan sedot lemak. Rupanya guys, Jihoon juga ikut andil dalam mengoperasi Gumran, tetapi untuk bagian wajah hanya Tehi yang melakukannya. Itu sebabnya Jihoon kenal dengan Gumran, tapi tidak kenal dengan Sarah. Sementara itu, di tengah kepopuleran Sarah, Min Hyuk berhasil menemui Sarah secara langsung. Tetapi Sarah belum tahu siapa Min Hyuk dan hubungannya dengan Tehi. Min Hyuk memperkenalkan dirinya hanya sebagai karyawan biasa di perusahaan Weiner Group.
Seiring berjalannya waktu, Sarah kini menjadi lebih terkenal dan diundang di berbagai drama acara televisi. Namun di sisi lain ada hal buruk yang terjadi. Ternyata Ibu Gumran menghilang karena diculik oleh Kang Jun dan disembunyikan di sebuah rumah sakit jiwa. Kang Jun melakukan hal itu karena ia mengira yang menerornya selama ini adalah Ibu Gumran. Ketika Sarah mendengar kabar tentang ibunya, ia pun segera datang ke rumah sakit. Namun hampir saja ia ketahuan karena Kang Jun juga datang menemui si ibu. Untung saja Tehi bertindak cepat. Keesokan harinya Tehi berniat menyelamatkan Ibu Gumran. Bersamaan dengan itu Sarah menemui nenek Tehi yang sedang ditahan di penjara. Sarah meyakinkan sang nenek bahwa Tehi masih hidup dan sedang berusaha menolong nenek keluar dari penjara. Nenek pun menjadi tenang dan menerima Sarah dengan baik. Sementara itu Tehi berhasil menyelamatkan Ibu Gumran dan langsung merawatnya di rumah sakit. Kemudian Tehi ingin menyelamatkan neneknya. Pertama-tama Tehi menemui Min Hyuk. Namun ia diremehkan karena tidak ada yang tahu bahwa Tehi adalah ahli waris sebenarnya perusahaan tersebut. Tetapi Tehi berhasil menemui Min Hyuk di tangga darurat. Tehi mengajak Min Hyuk negosiasi. Ia meminta Min Hyuk membebaskan si nenek dan tidak akan merebut tahta Min Hyuk untuk menjadi pewaris perusahaan. Min Hyuk baru tahu bahwa Tehi adalah saudara tirinya yang selama ini dicari-cari oleh si nenek. Setelah mendapat ancaman, Min Hyuk tidak tinggal diam guys. Ia mengadakan rapat pengesahan direktur perusahaan Winner Group yang baru, yaitu dirinya sendiri. Ketika mendapat berita tersebut, Tehi berusaha mencegahnya bersama Sarah. Sesampainya di kantor, rapat masih berjalan sehingga Tehi menerobos masuk dan menjelaskan bahwa ia adalah cucu asli pemilik Winner Group, yaitu si nenek. Hal itu membuat pengesahan direktur baru pun batal. Dan kini Tehi yang sudah menampakkan dirinya bersaing dengan Min Hyuk untuk mendapatkan suara terbanyak. Di sisi lain Chaeyoung yang menjadi pembawa acara pun kaget karena baru tahu bahwa Tehi bukanlah orang sembarangan. Selepas itu Tehi keluar dan memeluk Sarah. Di sini mereka sadar kalau mereka tidak bisa hidup tanpa satu dengan lainnya. Oke, beralih ke Kang Jun yang sedang ditahan polisi karena kasus pembunuhan Gumran. Ayah Kang Jun yang terkejut mendengar kejahatan anaknya segera menemui ibu Gumran untuk memastikan. Di sana ia juga bertemu dengan Sarah yang membesuk si ibu. Lalu ayah Kang Jun menemui Kang Jun di penjara. Sang ayah mengungkapkan kekecewaannya dan rasa malunya terhadap keluarga Gumran dan juga Sarah. Kang Jun curiga mendengar Sarah yang datang menjenguk ibu Gumran. Kang Jun meyakinkan ayahnya bahwa ia telah dijebak dan berjanji akan segera keluar dari penjara. Di tempat lain, kini Tehi sudah biasa menyembuhkan sindrom patah hatinya berkat kehadiran Sarah. Mereka pergi menemui nenek yang berada di penjara. Setelah sekian lama, si nenek dapat bertemu kembali dengan cucu kesayangan setelah 20 tahun berpisah. Di sisi lain, Kang Jun yang mulai curiga menyuruh orang suruhannya untuk mencari identitas Sarah sebenarnya. Sementara itu, Chaeyoung berusaha mendekati Tehi karena Tehi adalah pewaris perusahaan Winner Group. Kemudian Chaeyoung menemui Sarah. Chaeyoung menyuruh Sarah untuk menjauhi Tehi karena ia merasa lebih dulu kenal dengan Tehi. Sarah tidak terima, ia tahu bahwa Chaeyoung sedang mengancamnya. Karena ancamannya tidak berhasil, Chaeyoung pun berusaha mencari cara lain. Ia berpura-pura mengalami kecelakaan dan meminta Tehi untuk menjemputnya. Setelah bertemu, Tehi berkata ia ingin menemui Sarah untuk merayakan ulang tahun. Tehi meminta anak buahnya untuk mengantarkan Chaeyoung pulang ke rumah. Lalu Tehi berlari menemui Sarah. Tehi melihat Sarah berada di sebuah taman. Setelah bertemu, ia mengucapkan selamat ulang tahun dengan memanggilnya Gumran. Selanjutnya, Kang Jun sudah dibebaskan karena ia mendapat masa penundaan dakwaan. Inilah kesempatannya untuk mencari tahu keterlibatan Sarah dalam semua masalahnya beberapa bulan terakhir. Hari demi hari, Sarah dan Tehi menjalani kehidupan mereka dengan penuh kehangatan. Tehi menjadi sosok yang membuat Sarah selalu tersenyum dan melakukan apapun untuk Sarah. Dan tentu saja begitu pun sebaliknya. Cerita berlanjut guys. Chaeyoung dan Kang Jun kembali mengalami perdebatan. Mereka memperebutkan bangunan kanvas milik Gumran hingga Kang Jun menampar Chaeyoung.
Chaeyoung berpura-pura masuk rumah sakit dan ia meminta Taehee untuk datang menjaganya. Karena tidak enak dengan Ji-hoon, akhirnya Taehee pun menurutinya. Namun pada saat itulah Kang Jun yang sudah curiga pergi ke rumah Sarah. Dan benar saja guys, Kang Jun menemukan beberapa berkas yang pernah Sarah gunakan untuk melakukan balas dendam. Untung saja Taehee datang ke rumah dan Kang Jun pun langsung pergi meninggalkan mereka. Keesokan harinya, Nenek Taehee dibebaskan oleh Min Hyuk dengan alasan kesehatan. Padahal sebenarnya, Min Hyuk ingin mencari simpati dari berbagai pihak sebagai batu loncatannya menjadi direktur utama di perusahaan. Taehee dan Sarah ingin menjemput Nenek, namun Min Hyuk sudah membawa si Nenek terlebih dahulu. Kembali ke Chaeyoung yang semakin berambisi untuk mendapatkan Taehee. Chaeyoung memanas-manasi Kang Jun untuk mengungkapkan identitas Sarah. Chaeyoung ingin menyingkirkan Sarah tanpa menyentuhnya. Tanpa lupa, Chaeyoung juga menemui Nenek Taehee dan berpura-pura selama ini selalu membantu Taehee. Setelah mendapat informasi dari Kang Jun bahwa Gumran mempunyai alergi kacang, Chaeyoung sengaja mengubah menu kompetisi masak yang akan diikuti oleh Sarah. Chaeyoung ingin membuktikan bahwa Sarah adalah Gumran. Saat kompetisi, Sarah yang berusaha menutupi identitasnya tetap mencicipi hasil masakannya yang mengandung kacang. Awalnya tidak terjadi apapun guys, dan Sarah juga memenangkan kompetisi tersebut. Selesai acara, Sarah menemui Taehee dan mereka berencana merayakan kemenangan itu. Lalu Taehee menunggu Sarah di restoran untuk merayakan kemenangannya. Namun di waktu yang bersamaan, alergi Sarah kumat. Bertepatan pula dengan datangnya orang yang menanyakan Gumran padanya. Tiba-tiba Sarah pingsan dan Kang Jun pun membawanya ke hotel. Di hotel, Kang Jun berusaha menemukan identitas Sarah. Dan untung saja sebelumnya Taehee sudah menyiapkan identitas palsu dengan nama Kim Dok-sun. Setelah mendapat kabar mengenai kondisi Sarah saat ini, Chaeyoung pun mengambil kesempatan dengan mengatakan kepada Ji-hoon bahwa Sarah dan Kang Jun tengah berselingkuh agar Ji-hoon bisa menjadi saksinya. Saat mereka datang ke hotel, Taehee juga sudah berada di sana. Karena kejadian itu, terjadilah kesalahpahaman. Ji-hoon mengira Taehee dipermainkan oleh Sarah, namun Taehee menyuruh Ji-hoon jangan ikut campur karena ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di rumah, Taehee marah besar. Ia mengira Sarah sebenarnya masih ingin kembali bersama Kang Jun. Taehee juga mengucapkan kata-kata yang cukup kasar tanpa menyadari kalau alergi Sarah sedang kumat. Berikutnya, Kang Jun menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu kesamaan DNA milik Sarah dan Gumran. Di sisi lain, Chaeyoung kembali menemui Nenek Taehee untuk menyampaikan bahwa mulai sekarang Taehee akan mengelola kantor untuk menjadi kandidat pewaris Winner Group. Oke, lanjut. Taehee terkejut menyadari bahwa Sarah mengalami alergi kacang setelah mengikuti kompetisi masak. Ia bergegas pulang dan menyesal karena sudah salah paham dengan Sarah. Lalu Ji-hoon datang untuk mengobati Sarah. Ji-hoon menasihati Taehee untuk memilih wanita yang bisa membuatnya bahagia, bukan seperti Sarah yang sudah merusak rumah tangga orang lain. Taehee tidak menjawab karena ia tahu Ji-hoon belum tahu siapa Sarah sebenarnya. Setelah sadar, Sarah menyadari kakinya tidak bisa digerakkan selama beberapa hari karena alerginya. Taehee yang masih merasa bersalah berusaha untuk membantu Sarah maju ke kompetisi masak babak selanjutnya. Singkat cerita, tanpa sengaja ayah mendengar percakapan Kang Jun dengan bawahannya mengenai Gumran. Ayah Kang Jun pun menyampaikan pendapatnya kepada ibu Gumran mengenai Gumran yang sepertinya masih hidup. Akhirnya ibu Gumran menemui Taehee dan mengetahui fakta bahwa Sarah adalah anaknya Gumran yang dikiranya sudah meninggal. Ibu Gumran memutuskan untuk mendukung anaknya dari jauh tanpa masuk ke kehidupan baru anaknya. Di kompetisi masak, Sarah kembali memenangkan kompetisi dengan membuat menu bola daging sapi. Dan masakannya tersebut direkrut untuk menjadi produk perusahaan Winner Group. Itu juga menjadi awal kebangkitan saham milik Taehee dan Taehee siap bersaing dengan Min Hyuk. Sarah yang belum tahu kalau Taehee adalah CEO Winner Food sangat terkejut karena orang yang merekrutnya adalah Taehee sendiri. Di sana Taehee mengajak Sarah berdansa dan membuat orang-orang membencinya seperti kebakaran jenggot guys.
Berikutnya, Jihoon menemui Sarah dan meminta Sarah untuk menolak lamaran Taehee. Ia mengira Sarah yang berselingkuh dengan Kang Jun sekarang malah ingin menikah dengan teman dekatnya, apalagi Taehee sekarang adalah pewaris Winner Group. Sarah tidak tinggal diam, ia menyuruh Jihoon untuk mencari lebih banyak informasi tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Selanjutnya, Min Hyuk juga tidak mau ketinggalan. Ia dan ibunya meminta Sarah untuk menjadi guru masak di rumahnya. Tanpa sengaja, nenek melihat Sarah, namun ia tidak menyapa, seolah merasa kecewa dengan Sarah. Sepulang dari rumah Min Hyuk, Sarah yang tahu kalau Min Hyuk memiliki perasaan padanya mengatakan bahwa ia mencintai Taehee. Hal itu membuat Min Hyuk semakin marah, namun ia berusaha menutupinya di depan Sarah. Min Hyuk pun berencana untuk mencelakai Taehee. Beralih ke Kang Jun yang hendak menemui Sarah. Ia tidak sengaja mendengar Sarah menyanyikan lagu yang sering kali dinyanyikan oleh istrinya, Gumran. Akhirnya Kang Jun pun teringat bahwa Sarah dan Gumran sama-sama mempunyai alergi kacang. Dan Sarah juga pernah berkata bahwa ia mempunyai nenek yang menderita demensia. Kang Jun berusaha mendapatkan rambut Sarah dan tak lama ia menemukan kecurigaannya. Benar terbukti, dengan tes DNA Kang Jun menemukan bahwa Gumran dan Sarah adalah orang yang sama. Semenjak itu Sarah dihantui dengan perasaan buruk mengenai Kang Jun yang sudah mengetahui identitasnya. Tetapi ia tidak ingin memberitahukan hal tersebut kepada Taehee. Sarah juga masih belum menjawab lamaran yang Taehee ajukan. Sarah ragu karena pernah mengalami kegagalan dalam pernikahan sebelumnya. Namun keyakinan Sarah semakin kuat setelah bertemu dengan ibunya. Ibu meminta Sarah untuk tetap bahagia. Tak lama, Sarah pun menerima lamaran Taehee dan mereka berencana menikah di luar negeri. Kang Jun datang untuk mengacaukan perasaan Sarah. Sejak itu, Kang Jun terus mengancam Sarah. Kang Jun juga berkata bahwa Sarah sudah menipu banyak orang dengan identitas palsunya. Tidak tinggal diam, Sarah balik mengancam, guys. Kalau Kang Jun mengungkapkan identitasnya, maka Kang Jun dan keluarganya akan hidup di jalanan karena Kang Jun telah membuat wasiat palsu atas semua harta milik Gumran. Selanjutnya, konflik semakin memanas saat tersebar berita kalau persaingan pewaris Winner Group juga terkait dengan cinta segitiga. Hal itu dijadikan kesempatan oleh Kang Jun dan Chaeyoung untuk mencegah pernikahan Sarah dan Taehee. Mereka mengompori Min Hyuk hingga Min Hyuk semakin gila. Min Hyuk ternyata tahu mengenai tragedi ledakan yang dialami oleh ayah dan ibu Taehee, yang ternyata didalangi oleh ibunya dan orang kepercayaan si nenek, yaitu Pak Kim. Min Hyuk berjanji akan diam asalkan Pak Kim melakukan hal sama kepada Taehee. Hingga tiba saatnya hari penerbangan Sarah dan Taehee. Nenek yang sudah dihasut oleh Chaeyoung pun menemui Sarah. Nenek melarang Sarah untuk menikah dengan Taehee. Sementara itu Pak Kim menghubungi Taehee dengan nomor asing dan meminta Taehee datang ke sebuah tempat. Karena berkaitan dengan identitas Sarah yaitu Kim Dok-sun, maka Taehee pun segera datang ke tempat tersebut. Naasnya, ternyata semua sudah direncanakan oleh Pak Kim dan Taehee pun terkapar tidak berdaya. Kemudian Sarah dan anak buahnya Taehee menemukan Taehee dalam keadaan pingsan dan segera membawanya ke rumah sakit. Di saat semua pihak melarang Sarah untuk menemui Taehee, Jihoon meminta Sarah masuk ke ruangan karena sindrom patah hati Taehee hanya bisa sembuh jika berada di dekat Sarah. Dokter juga berkata bahwa keberadaan Sarah membuat kondisi Taehee semakin membaik. Lalu Sarah mengetahui bahwa tragedi yang Taehee alami berkaitan dengan identitas Sarah yang palsu. Sarah teringat bahwa yang mengetahui identitas palsunya hanyalah Kang Jun. Sarah merasa bersalah dan memutuskan akan meninggalkan Taehee sesuai permintaan nenek. Kemudian Min Hyuk menawari Sarah pergi ke luar negeri untuk belajar sekolah model sebagai syarat menjadi model utama di Winner Group. Sarah menjadikan itu alasan untuk meninggalkan Taehee guna melindunginya. Karena Taehee tidak setuju, maka Sarah berpura-pura mengatakan kalau ia merasa terbebani bersama Taehee agar Taehee mau melepaskannya pergi. Sementara itu, Chaeyoung melanjutkan rencananya. Ia menggelar wawancara pers dan membuat cerita bahwa ia sudah bercerai dengan Kang Jun karena Kang Jun sudah berselingkuh. Tetapi Chaeyoung tidak menyebutkan nama Sarah sebagai selingkuhan Kang Jun karena ia ingin mendapatkan simpati publik beserta bangunan kanvas milik Gumran.
Tibalah waktunya untuk Sarah berangkat ke luar negeri. Sarah merasa begitu berat. Sarah menerima voicemail dari ibunya yang membuatnya merasa tenang, sehingga Sarah membatalkan penerbangannya dan pergi diam-diam kembali ke pelukan sang ibu. Sedangkan Tehi benar-benar merasa terpuruk selepas kepergian Sarah. Berbeda dengan Chaeyoung yang tadinya nangis-nangis saat wawancara, namun tiba-tiba tersenyum sumringah. Hal itu membuat Jihoon merasa aneh dengan Chaeyoung dan ceritanya selama ini. Saat ini Sarah tinggal di kampung halaman bersama ibunya. Min Hyuk mengetahui hal itu dan ia berusaha mengambil simpati mereka. Sarah mengira Min Hyuk mau melindungi Tehi. Ia meminta bantuan Min Hyuk untuk melindungi Tehi agar tidak ada yang mencelakainya, terutama Kang Jun. Min Hyuk setuju dengan syarat Sarah harus bekerja dalam timnya. Tehi yang sudah mengetahui keberadaan Sarah, hatinya semakin terluka karena Sarah bekerja dengan Min Hyuk. Hari demi hari hubungan Sarah dan Tehi semakin jauh karena diliputi dengan kesalahpahaman. Beralih dengan Kang Jun dan Chaeyoung yang masih memperebutkan bangunan kanvas. Chaeyoung mengancam Kang Jun dengan video black box mobil saat Kang Jun membunuh Geum Ran dengan modus kecelakaan. Karena Kang Jun menolak, akhirnya Chaeyoung mengirim video tersebut kepada keluarga Kang Jun. Sang ayah sangat kecewa mengetahui fakta tersebut hingga ia mengusir Kang Jun dari rumah. Suatu ketika, Sarah merasa janggal dengan tragedi yang Tehi alami. Dan akhirnya, ia mengetahui fakta dari Kang Jun bahwa dalang dari tragedi tersebut tidak lain adalah Min Hyuk. Sarah pun menanyakan hal itu kepada Min Hyuk dan tanpa merasa berdosa, Min Hyuk langsung mengakuinya. Min Hyuk juga mengancam Sarah agar berada di sisinya dan tidak boleh menemui Tehi jika tidak ingin Tehi kembali terluka. Di sisi lain, Tehi semakin salah paham dan makin membenci Sarah karena berada di pihak Min Hyuk. Ditambah lagi, Chaeyoung juga memanas-manasi hubungan mereka. Selanjutnya, Chaeyoung berencana membongkar identitas Sarah yang melakukan operasi plastik di depan publik. Namun sebelum hal itu terjadi, Min Hyuk sudah mendengar rencananya. Min Hyuk juga tahu dengan hubungan mereka semua, tetapi ia tidak peduli karena yang terpenting baginya adalah merebut Sarah untuk melemahkan Tehi. Beberapa kali Sarah menemui Tehi untuk memastikannya baik-baik saja. Min Hyuk mengetahui hal itu dan ia hampir berhasil mencelakai Tehi kembali. Semenjak kejadian itu, Tehi berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tehi pun mengerti bahwa Sarah bukan di pihak Min Hyuk. Sarah mendapat ancaman dan dimanipulasi oleh Min Hyuk. Karena muak terus mendapat kecaman, Sarah pun menggelar konferensi pers untuk mengungkap operasi plastik dan identitas palsu yang ia miliki. Sarah meminta maaf telah membohongi orang banyak dengan identitasnya. Hal itu juga Sarah lakukan untuk memancing rasa penasaran publik dan benar saja netizen menjadi semakin tertarik dengan masa lalu Sarah. Yang akhirnya membuat Kang Jun dan Chaeyoung merasa semakin ketakutan dengan kejahatan mereka di masa lalu. Semenjak itu, Sarah menjadi perbincangan netizen. Sarah juga mendapatkan jati dirinya dan kembali lagi bersama dengan Tehi. Sarah dan Tehi juga kembali tinggal bersama dan telah menyelesaikan kesalahpahaman mereka. Sarah dan Tehi berencana mengungkap kejahatan orang-orang yang terlibat. Sementara itu, keluarga Kang Jun terkejut mengetahui fakta bahwa Sarah adalah Geum Ran. Mereka pun mendatangi Sarah dan meminta maaf atas apa yang telah mereka lakukan terdahulu. Sarah menyadari bahwa mereka meminta maaf karena takut ia akan mengungkapkan semuanya dan akan merusak citra mereka. Sarah pun mengabaikan mereka. Sementara itu, Chaeyoung semakin ketakutan karena ia tahu bahwa Sarah akan melakukan wawancara selanjutnya. Sarah akan menceritakan apa yang publik ingin ketahui, yaitu mengenai kehidupan Sarah sebagai Geum Ran yang diselingkuhi. Tibalah saat wawancara. Chaeyoung berusaha menahan Sarah dengan mengiming-imingi akan mengembalikan bangunan kanvas milik Geum Ran. Sarah berkata hal itu akan kembali dengan sendirinya. Saat wawancara, Sarah mengungkapkan kehidupannya yang begitu pahit sehingga menjadikannya alasan untuk menjalani operasi plastik. Ia juga mengungkapkan bahwa selingkuhan suaminya adalah Chaeyoung, sang pembawa acara. Seketika, semua orang melihat ke arah Chaeyoung. Dan polisi juga segera melakukan pencarian kepada Kang Jun sebagai tersangka kasus percobaan pembunuhan. Sementara itu, Jihoon juga mengetahui fakta yang sebenarnya dan merasa bersalah terhadap Sarah. Kemudian, Sarah dan Tehi melanjutkan rencana mereka untuk mencari siapa yang dulu menyerang Tehi. Akhirnya, mereka berhasil menemukan pria tersebut dan menyita HP miliknya.
Saat bos pria tersebut menelpon, Tehi merasa tidak asing dengan suaranya. Dan tak lama, ia menyadari bahwa pria tersebut adalah anak buah Pak Kim, yang tak lain adalah tangan kanan neneknya. Sementara itu, Kang Jun yang menjadi buronan meminta Tehi untuk membuat paspor palsu untuk kabur ke luar negeri. Ia menjamin akan menandatangani perceraian, dengan begitu Tehi dapat menikahi Sarah secara sah. Tehi pun setuju, namun ternyata hal itu direncanakan oleh Min Hyuk untuk kembali menyingkirkan Tehi sebelum rapat pengesahan CEO yang baru. Selanjutnya, Tehi menemui Kang Jun untuk memberikan paspor tersebut. Lalu orang-orang suruhan Min Hyuk pun mengepung Tehi dan Kang Jun pun kabur menuju bandara. Untung saja hati Pak Kim mulai terbuka. Rupanya Pak Kim membantu ibu Min Hyuk karena mencintainya. Namun ibu Min Hyuk tak pernah membalas cintanya. Pak Kim membuat laporan dan para polisi segera menuju ke tempat Tehi yang sedang dikepung. Polisi juga menangkap Kang Jun yang berada di bandara. Di kantor Winner Group, rapat pengesahan CEO sedang berjalan, tetapi Tehi dapat menghentikannya dengan membawa para polisi untuk Min Hyuk dan ibunya. Polisi mendakwa Min Hyuk atas kasus ledakan pabrik dan rencana pembunuhan terhadap Tehi. Lalu Tehi pun dinobatkan sebagai CEO Winner Group yang baru. Di kantor polisi, Kang Jun yang sudah tertangkap benar-benar membuat ayahnya merasa kecewa. Ayah meneteskan air mata ketika melihat Sarah. Ia mendoakan kebahagiaan untuknya. Sekarang semua fakta sudah terbukti. Chaeyoung kehilangan karirnya dan mendapat kecaman dari warga netizen. Karena tidak tahan, Chaeyoung pun pergi ke luar negeri. Setelah banyak hal yang mereka lalui, Sarah dan Tehi pun melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Oke guys, sampai di sana cerita pun selesai. Birth of a Beauty adalah drama Korea Selatan yang diproduksi pada tahun 2014 silam. Drama ini disutradarai oleh sutradara Lee Chang-min dan diperankan oleh artis ternama seperti Ju Sang-wook, Han Ye-sol, Jung Ki-won, dan Wang Ji-hye. Drama ini terdiri dari 21 episode dengan durasi sekitar 1 jam setiap episodenya. Drama ini disuguhkan dengan tema komedi romantis. Bagi yang mengikuti drama ini pasti akan merasa tergelitik melihat setiap adegan lucu di setiap episodenya. Tidak hanya itu, adegan romantis juga tidak kalah serunya yang membuat para penonton terbawa dengan perasaan yang disampaikan oleh setiap pemerannya. Sebagai seorang wanita, Gumran tentunya merasa kurang puas dengan penampilannya. Ia seringkali mendapat hinaan dan perlakuan tidak baik dari orang di sekitarnya. Ditambah lagi, ia mendapati suaminya berselingkuh dengan wanita yang jauh lebih cantik. Dan hal itu membuatnya semakin putus asa. Perasaan itulah yang membuat Gumran ingin melakukan operasi plastik untuk memperbaiki hidupnya. Namun hidup tidak selalu seperti apa yang kita inginkan. Begitupun cinta, tak selalu memberi kita kebahagiaan. Tapi guys, percayalah, ketulusan selalu menunjukkan kita ke arah yang benar. Tema yang dibawakan oleh drama ini terbilang sangat menarik karena mengisahkan kesedihan seorang wanita berbadan besar yang dikhianati oleh suami tercintanya. Dari segi visual juga patut diacungi jempol. Setiap episodenya ditampilkan dengan warna yang menarik dan membuat kita semakin penasaran dengan alur ceritanya. Nah, bagi kalian yang senang dengan genre drama seperti ini, boleh banget guys untuk ditonton secara lengkapnya. Dan terakhir masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating drama Birth of a Beauty 7,3. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton drama keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.